Dia pikir dia yang paling hebat, Wen. Deng 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 deng. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago, yang paling kuat. Dia memang jago. Ha, jago. Memang yang masih Masih enggak hafal. Kalau Mas Riri itu film pertamanya yang Mas Riri sutradarai apa sih sebenarnya? Pertama-tama kita ketemu waktu bikin film Kuldesak ya. Oh, Kuldesak. Oke. Okay. Mas Riri mohon maaf, biasanya kalau pertama-tama kita ucapkan Rangga. Rangga. Cinta? Ayo Uya mana? Ini kita harus kompak dong. Ini nih, saya gak suka nih semenjak ada tim ses, ada trio lancip, akhirnya menjadi kumuh seperti ini. Ya iri gak diantre. Saya gak punya grup. Kalian ribut-ribut terus, buat apa? Ya kalau gak ribut kita gak ada konflik. Kalau gak ada konflik gak jalan ya. Iya, kita gimana? Ya kan harus gue damaiin, kalau enggak jadi cerita dong. Iya betul. Ya udah enggak usah komplain. Jalanin aja. Enggak apa-apa lah, ribut di tempat kerja itu wajar lah, Komandan. Oke, nanti gue akan bikin grup sendiri gue. Grup apa? Gue akan bikin nama Dadan. Gue berdua. Ya udah bikin. Jangan nama Dadan, Komandan nama Dadan agak beda. Sama Eja. Eja sama. Benar-benar. Gue bikin namanya Duoka. Apa? Duo kunyah. Oke. Kegiatannya nggak ada yang lain, udah kegiatannya ngisi lambung dong. Gue trio lancip dan siapa nama ini? Tim ses. Tidak boleh lagi ribut-ribut. Ya, saya akan bikin aturan dalam seminggu ke depan. Saya akan menerapkan namanya 4S, pedoman 4S dan harus dijalankan. Apa itu, Pak Komandan? Sapa. Salam. Salam. Dulu nih. Salam. Yang mana dulu? Sapa. 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 Salam. Salam. Saling memuji. Lalu terakhir sebut nama. Misalnya ya, contoh ya. Pagi-pagi datang. Senyum. Pagi-pagi datang ke kantor. Ngapain pagi-pagi datang ke kantor? Kerja. Kerja. Mana sih? Oke. Udah. Ayo kita berdua aja yang gitu. Senyum. Senyum. Jadi ketika orang melihat kita senyum juga kan bawaannya happy. Oh, iya. Yang kedua salam. Assalamualaikum. Gitu. Itu. Abang kaget orang. Salam biasa aja. Halo, selamat pagi gitu. Halo, selamat pagi. Intonasi suaranya tuh tegas. Bukan galak. Kalau tegas kan Abang None. Kalau tadi Abang nonjok tuh. Jadi okay. Siapapun jadi yang ditemui di kantor disalamin. Nah, harus senyum. Iya, senyum. Sapa. Kalau saya ketemu orang. Salam. Ya. Diam dulu. Bayangin. Lucu tahu. Salam. Bayangin. Baru saling memuji. Saling memuji. Nah, coba. Saling memuji. Jadi yang mana dulu nih? Ya, empat ya. Senyum, salam, saling memuji, lalu yang terakhir sebut nama. Oke, coba. Contoh. Ini kita di jalan sini. Kita lagi di sini, kita lagi jalan ya kan. Ketemu ada komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget sih. Oh, saling iya. Sebut apa? Ayu. Hani. Gigi. Wani. Gitu. Bukan. Kaku ya. Banget. Repot deh. Masalahnya. Bukan masalah kaku atau repot. Sebut nama itu. Oh, masa nyebut nama sendiri? Bukan nyebut nama orang. Ayu. Halo, saya Andre, gitu. Bukan, kenapa? Maksudnya Ayu. Ayu halo, tidak boleh Ayu. Seperti itu. Surya kan kesal iya. Kalau Ayu seperti itu. Ah, gitu. Maksudnya, oh, nyebut, dia. Dia nyebut nama sendiri dong. Ngapain lu kenalin diri? Kan lu pernah kenalin diri. Hei, udah lu berdiri. Udah lu ngapain sama dia. Lama-lama malu deh member dia. Ternyata bukan gitu. Pede banget ngomongnya. Bukan. Ngomong-ngomong itu minta maaf.
Sono lu semua. Kan sebut nama kalau jika kau merindukan aku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Neng neng neng. Aku akan datang. Esti masuk ti, masuk ti. Tidak mungkin kan. Wih wih, nadanya beda. Beda. Santai dulu, belum lagi aja. Maksudnya apa tadi? Hesti masuk sih, bukan Hesti nyanyi. Hesti masuk. Masuknya, masuknya. Kenapa sih harus bikin peraturan ini? Takutnya nggak semua paham kemana. Iya, kalian tidak lagi ribut-ribut seperti ini. Coba dipraktekin dulu, Wendy. Sekarang? Iya, Wendy. Kamu, coba. Ini yang dari tadi nggak paham nih. Ya, coba praktek aja langsung. Ayo, coba perkenalan diri, ayo. Nah, ini maksudnya saya praktekin apa saya disapa gitu? Nih, kayaknya ceritanya kita lagi melakukan kegiatan ya. Kalian ketemu ya. Pates, Pates. Gua latihan lari. Gua latihan lari. Ini kantor polisi. Kantor polisi. Ya kan gua pengen latihan lari. Oke, oke. Kegiatan masing-masing ya. Iya. Oke. 5, 6, 7, 8. Komandan ngapain? Mancing. Mana kedua orang mancing? Yang kegiatan gua mancing. Aneh bener. Ya masuk akal di kantor polisi. Ayo kegiatan masing-masing. 3, 2, 1. Ayo, teman-teman, ayo jam 5 minum obat yuk. Gak gitu, gak gitu, gak gitu. Wendy tuh. Masa kita suruh minum obat semuanya? Iya. Emang lu katanya rumah sakit? Pat S, Pat S. Ya ulang, ulang. Gak paham nih, ulang. Ulang. Gak paham. Ya, ya, ya. Kita punya kegiatan ya. Ya, ya, ya. And action. Awak mulu. Assalamualaikum. Oke banget. Ini baru. Assalamualaikum. Oke. Setuju, setuju, setuju. Assalamualaikum. Kok ada yang ngirauin saya kan ikutin anjurannya komandan. Baru jadi ini dong. Salam kok otot banget sih. Ya jadi begitu. Jadi deh gitu Assalamualaikum. Kan gak diajar di lemah lembut. Ya udah ya udah kita coba terapkan deh. Maksudnya komandan yang kita gak ribut ribu. Mulai hari ini ya. Ya. Berarti sebutnya manggilnya manggil nama. Nama, manggil nama. Andre enggak apa-apa kalau kita nyebut nama. Jangan komandan dong. Oh iya, tetap ya. Oke. Kalau komandan. Komandan tetap maksudnya. Tetap. Ya enggak fair dong kalau kayak gitu. Lu kalau mau fair ke Jakarta sono. Jakarta. Ini di Jakarta. 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 Assalamualaikum. Jakarta. Jakarta. Apa sih? Assalamualaikum. Ya udah, ya. Jadi pakai denda enggak ini Pak Komandan Andre? Pakai. Saya udah nyiapin. Apa pakai denda? Kalau ngomong kita nggak pakai nama sendiri berarti didenda. Berarti kalau Hesti nggak ngomong nama sendiri kena denda. Kena denda. Ayu pun seperti itu. Ayu pun seperti itu. Kiki pun seperti itu. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ah. Ya sudah kalau nggak malu ya. Dulu ya. Aduh capek banget. Aduh. Ya ada baiknya sih kadang-kadang pelaporin di sini kan iya. Datang dengan masalah masing-masing ya. Kalau disapa dengan senyum mungkin mereka lebih tenang. Mau cerita juga. Iya. Disapa sama senyuman. Oh nggak bisa mas. Jangan gitu mas. Masuk senyum. Assalamualaikum.